Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat sampai akhir zaman. Dalam kesempatan ibu ini, ibu akan menyampaikan sedikit tentang keistimewaan salawat. Kita sebagai umat muslim hendaknya senantiasa membaca salawat setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, senantiasa kita membaca salawat. Sebagaimana Allah meninggikan nama Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya. Dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 4 yang artinya, kami meninggikan bagimu sebutan namamu. Adapun hukum membaca sholawat adalah sunnah mu'akkad, yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan. Sholawat memiliki banyak keistimewaan seperti yang ada dalam buku Kekuatan Sholawat karya Ustadz Turmudi dan Abu Ahmad Afifuddin. Sesungguhnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ini banyak sekali faedah dan keistimewaannya. Di antara keistimewaan yang pertama, sholawat dapat mendekatkan diri, sholawat dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Tuhannya, kepada malaikatnya, dan kepada rahmat Tuhannya. Banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW selain akan memperoleh syafaat dari beliau nanti di hari kiamat, kelak kita juga. Dan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa membaca selawat sama dengan mendekatkan diri kita kepada Allah? Sebab di dalam selawat ada asma Allah. Semakin sering kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka sering pula kita menyebut asma Allah. Ini berarti semakin mahabbahnya seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, berarti sering pula orang itu mengingat kepada Allah dan dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah. Keistimewaan yang kedua, Allah akan membalaskan satu baca sholawat dengan 10 kali pahalanya. Rasulullah bersabda yang artinya, Allah memerintahkan semua malaikat. Ulang, Allah memerintahkan satu malaikat di antara para malaikat untuk membawa nama setiap orang yang berselawat dan nama orang tuanya kepada Rasulullah. Malaikat itu berada di makamku sampai hari kiamat. Ketika seseorang berselawat atas namaku, kata Rasulullah, malaikat tersebut berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pulan bin Pulan berselawat atasmu sebanyak ini, telah menjamin bahwa setiap selawat akan dibalas 10 selawat. Nah, jadi kita perbanyaklah dengan membaca selawat ya, pintarlah selawat dibaca setiap saat berapakah. Kalau bisa 100, kalau bisa lagi 1000 sambil duduk. Jadi kita tidak asik dengan bermainan terus, pintarlah. Kemudian yang ketiga, selawat Nabi Muhammad SAW dapat menutupi kesalahan yang telah diperbuat dan dapat mengangkat derajat bagi orang yang telah membacanya. Dan selawat juga dapat menyembuhkan penyakit. Nah, selawat yang dibaca itu bermacam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang biasa kita baca ketika berdoa ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad.
itu aja pintarlah dibaca, mudahan anak ibu dapat mengamalkannya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, selawat juga dapat menjadi sebab penutup kebutuhan dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Siddiq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bacaan kalian atasku menyebabkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kalian dan Allah Subhanahu wa taala ridho pada kalian serta membersihkan perbuatan-perbuatan kalian." Inilah kebaikan daripada kita membaca selawat. Nah, perbanyaklah kita baca selawat dan cinta kepada Rasulullah serta cinta kepada habaib tunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan yang sedikit yang ibu sampaikan ini ada manfaatnya dan anak-anak ibu dapat mengamalkannya. Maaf kalau ada ibu kata salah yang kurang berkenan di hati, ibu mohon maaf lahir batin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.